Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Perhubungan Jawa Barat. Saya Asri dari UPTD P3 LLAJ Wilayah 4, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Kamis 23 Desember 2021, saya sedang berada di Posko Ciatar Kabupaten Subang dalam rangka pemantauan arus lalu lintas Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022. Berikut laporannya. Untuk arus lalu lintas dari arah Subang menuju Bandung terpantau ramai lancar dengan kecepatan rata-rata 30-40 km per jam dan dominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi. Kemudian dari arah Bandung menuju Subang terpantau arus lalu lintas lengang dengan kecepatan rata-rata yaitu 40-50 km per jam dan dominasi kendaraan oleh kendaraan pribadi dan roda 2. Cuaca cerah dan laka lantas nihil. Kami menghimbau untuk para pengendara agar tetap utamakan keselamatan dan jaga protokol kesehatan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan di Subjabar Juara.